Seorang petani kelapa sawit tewas diserang gajah liar di Siak, Riau. Korban ditemukan dalam kondisi mengenaskan di kebun sawit miliknya. Konflik satwa dan manusia kembali terjadi di Desa Rantau Bertuah, Kecamatan Binas, Kabupaten Siak, Riau. Korban, Palen Peter Aritonang, ditemukan tewas mengenaskan di kebun kelapa sawit miliknya setelah diserang sekelompok gajah liar. Peristiwa terjadi di saat korban bekerja di kebun sawitnya dalam kawasan hutan Tahura Sultan Syarif Hasyim II yang merupakan habitat gajah Sumatera. Gajahnya adanya korban terkait dengan konflik gajah dan manusia. Berita ini diawali dengan informasi dari call center yang menyampaikan bahwa telah terjadi konflik dengan manusia yang membawa korban. Kemudian dari situ diinformasikan bahwa korban ditemukan oleh pekerja kebunnya di kebun milik korban yang berada di dalam Tahura Sultan Syarif Hasyim II, Desa Rantau Bertuah, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak. Agar peristiwa tersebut tidak terulang, petugas menghalau gajah liar kembali masuk ke dalam hutan. Dari Pekanbaru Riau, Muhammad Arifin, Darmawan Syah, TV One mengabarkan.